warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Ida Novita. Oke, kali ini aku siapihau lagi mengenai one set atau setelan yang bisa dipakai untuk tidur dan juga untuk jalan-jalan. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah ngebantu channel Ida Novita sampai sekarang. Oke, teman-teman, langsung aja. Di sini aku beli one set dengan harga 60 ribuan tetapi kualitas 100 ribuan dong. Wow. Kalian bisa lihat di IG itu bertaburan one set yang harganya 100 ribu ke atas. Dan aku bakal kasih tahu ke kalian one set yang aku beli itu hanya 60 ribuan aja. Dan juga aku beli scrunchie dengan bahan yang premium. Langsung kita lihat apa yang aku beli. Tara, jadi aku tuh beli dua. Ini tuh one set yang motifnya abstrak. Satu warna hitam dan satu warna putih. Black white. Oke, jadi di video kali ini aku akan nge-review dan juga try on one set yang udah aku beli ini. Jadi kalian stay tune sampai habis ya. Langsung aja, yang pertama aku mau buka yang motif pertama dulu. Nah, ini warna putih ya. Ini ada motif abstrak warna yellow sama black. Langsung kita buka. Wow, jadi ini tuh bahannya lembut banget teman-teman. Jadi bahan one set ini rayon premium teman-teman. LD-nya 102 cm. Dan ini pasti pas banget buat ukuran aku. Nah, celananya tuh kayak gini. Karetnya juga. Karetnya kayak gini. Dan ini celananya ya. Ini warna putih. Tuh, kayak gini teman-teman. Nah, celananya panjang ya, jadi bisa dipakai buat kita yang berhijab. Dan ini dia bajunya tuh. Jadi detail bajunya dia tuh di depan ada slatting, jadi bisa busui friendly. Dan juga yang di tangannya itu udah friendly, ada karet kayak gini tuh, karet kayak gini ya. Dan juga dia itu di tengah-tengahnya tuh ada tali yang bisa ngikat gitu, yang bisa narik kayak gitu, yang bisa disesuaikan sama bentuk tubuh kita teman-teman. Nah, ini atasannya, jadi kelihatan cantik dan lebih putih. Perasaan aku kalau aku pakai baju kayak gini itu kelihatan lebih terang gitu ya muka ya, atau perasaan apa aja tuh kayak gini ya. Dan panjang bajunya itu 7/8. Oke, next aku bakal buka yang hitam, yang black. Ini tuh motifnya sama, tapi aku belinya dua. Cuma beda warna aja. Jadi kalian tinggal pilih mau warna black atau white, karena ini ada dua warna aja. Tara. Tuh, ini tuh sama aja teman-teman. Bahan rayon premium. Dalamnya kayak gini ya. Tuh, dalamnya kayak gini. Dan juga dia sama motifnya, karena memang sama motif dan cuma beda warna aja. Di sini ada slatingnya. Jadi kayak gini ya. Dan ini celananya. Oke, teman-teman, jadi harganya itu kalau yang warna hitam harganya 68.000, sedangkan kalau yang warna putih ini tuh warna harganya 65.000. aku pun nggak tahu kenapa, apa yang membedakannya, beda 3.000 kayak gitu kan, padahal ini motif dan bahannya sama. Tapi kalau menurut aku yang lebih halus tuh bahan yang warna putih dibanding yang warna hitamnya, tapi sama-sama bahan rayon premium teman-teman. Jadi buat kalian yang mau, kalian tinggal cek di deskripsi box dan juga nama tokonya udah aku taruh di bawah sini. Dan selanjutnya aku itu beli scrunchie. Tara, ini dia. Jadi scrunchie yang lagi booming sekarang, ini aku iseng-iseng beli. Ternyata bahannya tuh bagus banget teman-teman. Pakai bahan premium juga dan harganya 3.500.
Nah, ini belinya di toko yang sama-sama one set tadi ya. Oke teman-teman, jadi one set tadi aku mau try on pakai pasmina. Jadi pasmina ini warnanya tuh Milo gitu, tapi itu kan agak mirip-mirip sedikit karena aku nggak ada yang warna kayak gini. Pasmina nggak punya. Jadi aku coba masukin sama pasmina yang warna Milo. Dan pasmina ini pasmina Malaysia yang udah pernah aku review juga di Shopee Haul sebelumnya. Kalian bisa cek link di atas ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mencoba one setnya yang warna putih dan yang warna hitam. Jadi kalian tunggu sebentar ya, bye. Hai teman-teman, jadi sekarang aku udah pakai baju yang warna putih dan aku juga pakai yang pasmina. Kalian bisa lihat motifnya itu ada yang putih, kuning dan hitam. Kalian bisa lihat dari dekat. Dan ini motif dari bajunya ya. Dan di tengah itu busuk friendly dan puduk friendly juga. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini dia one set yang udah aku Shopee haul. Kalau kalian mau, kalian tinggal klik deskripsi box. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan buat kalian yang mau aku buat video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar. Insya Allah nanti aku buatin. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa cek video-video aku sebelumnya karena ada banyak Shopee haul mengenai apa aja. Jadi kalian tinggal kepoin aja YouTube Ida Novita. Sampai sini dulu, makasih banyak udah nonton sampai habis. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.